إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. جماعة صلاة الظهر مسجد منار العلم رحمني ورحمكم الله. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hari ini kita akan membaca bab nomor 198 yang berjudul Orang Yang Suka Mencela. Bab ini menjelaskan tentang buruknya perilaku mencela orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Di dalam bab ini beliau membawakan beberapa hadis. Kita akan baca hadis nomor 419 yang ada di halaman 421 dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Ibnu Abbas. Siapa? Ibnu Abbas. Namanya siapa? Namanya Abdullah. Siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma. Karena dua-duanya sahabat, si anak dan si bapak. Qala istabba rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فسب أحدهما والآخر ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. Pada suatu hari di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua orang saling mencela. Si A mencela si B. Si A ngomong terus menjelek-jelekkan si B. Namun si B diam saja. Sakit, diam saja. Dan saat itu Rasulullah SAW ada di situ. Di mana? Di TKP. Di tempat kejadian perkara. Ya, Nabi SAW di situ duduk. ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi tadi yang mencela siapa? Si A. Si B ngapain? Diam. Ternyata enggak lama kemudian si B balas. Balas ngapain? Mencela si A. Maka Nabi SAW pun berdiri meninggalkan tempat tersebut. Jadi awalnya Nabi SAW duduk di situ. Si A sama B lagi bertengkar. Saat si B diam saja, Nabi SAW duduk. Begitu si B balas, maka Nabi SAW berdiri meninggalkan tempat itu. Faqila nahatta. Maka ada yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, kenapa engkau bangkit pergi? Padahal tadi kau duduk di situ. Qala nahadatil malaikatu fanahadtu ma'ahum. Karena para malaikat barusan mereka pada pergi meninggalkan tempat ini, maka aku pun ikut meninggalkan tempat ini. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit? Karena para malaikat pada bangkit. Kenapa Nabi SAW pergi? Karena para malaikat pada pergi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan keterangannya. Inna hadha ma kana sakitan raddatil malaikatu ala alladhi sabbah falamma radda nahadatil malaikah. Ketahuilah,
Ketika si B tadi diam saja, maka para malaikat yang ada di sini membalas makian si A. Siapa yang balas? Malaikat. Jadi ketika si B itu diam aja, maka yang balas keburukannya si A adalah para malaikat. Tapi begitu si B ini terpancing emosinya, maka para malaikat pun angkat kaki atau angkat sayap. Intinya para malaikat apa? Pergi. Berarti hadis ini mengajarkan kita, kalau dicaci maki, apa yang kita lakukan? Diam. Sabar. Maafkan dan tidak membalas. Supaya apa? Supaya yang ngurusi itu siapa? Mereka. Kenapa kita disuruh diam, disuruh sabar, disuruh enggak membalas? Untuk menghindari kezoliman. Apa? Untuk menghindari kezoliman. Saat kita dicaci maki, kita lagi diapain? Lagi dizolim. Kalau kita balas, maka peluang kita untuk menzolimi orang itu terbuka lebar di hadapan kita. Maksudnya gimana, Ustaz? Ketika kita dicaci maki, kita diam, maka kita berarti kan pasif nih, enggak ngapa-ngapain. Tapi begitu kita terpancing emosi kita dan kita membalas, maka balasan kita ada kemungkinan selevel, ada kemungkinan lebih. Dan kalau kita lebih, saat itulah kita terjerumus kepada kezaliman. Contoh, dipukul sekali. Balasnya? Balasnya? Sekali. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Kalau seapa? Selevel. Kalau setara, kalau seimbang. Tapi apa kita mampu untuk menahan diri enggak lebih dari satu pukulan? Realita yang ada adalah, kenyataan yang ada adalah, ketika seseorang dipukul dia balas, bet, maka balasnya apa? Bet, bet. Berapa berarti? Dua, berarti zalim. Contoh yang lain. Dikatain dengan nama binatang. Kita dikatain dengan nama binatang. Misal, ya, yang kakinya empat. Apa itu? Kucing. Ma'ruf lah ya. Yang kakinya empat ya. Anjing ya. Kalau kita diam saja, maka kita selamat. Tapi kalau kita membalas, maka ada kemungkinan bukan hanya satu nama binatang yang akan keluar dari mulut kita, tapi seisi kebun binatang. Ada berapa binatang berarti yang keluar. Berarti zalim gak? Zalim. Zalim. Maka, agar kita terhindar dari kezaliman itu, kita dianjurkan untuk diam, sabar, maafkan. Apa? Diam, sabar, maafkan. Ustaz, enggak gentle kalau gitu. Kita kan gentleman. Kita kan laki, Ustaz. Masa diam aja? Di mana harga diri kita? Kelaki-lakian seseorang, keperkasaan seseorang, itu bukan diukur dari seberapa dia membalas keburukan.
tapi diukur dari seberapa dia kuat untuk menahan emosinya. Kata Rasulullah SAW, innamasyadidu laysa syadidu bisur'ah. Keperkasaan seseorang itu bukan diukur seberapa dia kuat untuk berkelahi. Wa innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi keperkasaan seseorang itu diukur seberapa dia kuat menahan emosinya. Berarti orang yang kuat itu orang yang sabar. Berarti nek gampang-gampang kecentok, ya, cuma sedikit disinggung terus apa? Tersinggung. Ini berarti orang yang lemah. Dan jenengan pengen lemah apa perkasa? Perkasa. Apalagi lagi puasa. Ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.